aku O'Neil. Jadi aku di sini sekarang adalah mau ngejelasin kenapa waktu itu aku pernah nge-tweet kayak gini. Nah, disclaimer dulu ya guys. Aku tuh sebenarnya nggak tahu tweet mana yang akan aku baca. Jadi ini aku juga baru tahu. Mari kita lihat. Jam segini pengen mie rebus. Jadi aku nge-tweet dan itu ada dulu kan JKT masih era yang rebus kan. Nah, bisa-bisanya ini 5 Juli 2019. Berarti April, Mei, Juni, Juli masih 4 bulan di JKT48 ya. Aku sudah berani bercandain JKT48. Semua kayak aku ngeliatin kayak lu anak baru tapi lu so asik banget gitu kan. Ini tuh emang dari dulu tuh aku suka nge-tweet yang ya kocak-kocak gini sebenarnya ya. Terus tapi guys, ini di reply-nya itu pada kayak ada yang nge-tag Melody, terus ada yang nge-reply lagi parah banget bercandain kan. Di situ aku panik sebenarnya. Di situ aku kayak aduh, aku salah ya, apa gue hapus aja gitu kan. Malah baru masuk gitu kan, aku kayak takut tiba-tiba dipanggil ya kan. Kayak nih orang so asik banget nih baru masuk gitu perut. Untung sekarang udah asik beneran. Gue gak tau lo secil itu. Oke, jadi ya gitu deh guys ceritanya. Jadi jam, aku waktu itu iseng banget karena tiba-tiba kepikiran kan, ribus, miribus, mirebus gitu maksudnya. Jadi sebenarnya emang dari dulu sudah nge-tweet yang bapak-bapak seperti ini gitu. Cuman emang baru ternotisnya tuh sekarang-sekarang ini aja gitu. Tapi di situ kan kayak masih panik-panik, masih takut-takut gitu ya. Apalagi kan itu ngebecandain JKT48-nya ribus ya nih. Agak panik tapi gak apa-apa. Lucu juga sih dilihat-lihat sekarang. Nah, terus Mil, tadi kamu bilang awalnya sih pengen aku hapus, tapi kenapa gak jadi dihapus? Gak jadi, karena kalau aku hapus gitu takutnya kayak, ah kayaknya masa kayak gini aja gak boleh sih. Ya kan dari awal udah kayak gitu kan. Menurut aku soalnya lucu, menurut aku ya pada zamannya gitu kan, pada saat itu. Cuma aku gak tahu juga sih kalau misal tiba-tiba aku dipanggil kayaknya langsung aku hapus sih. Tapi kan untungnya gak dipanggil ya, jadi gak aku hapus. Jadi aku biarkan saja tweet itu sampai sekarang ya. Mantap. Oke, jadi itu dia tweet penjelasan dari aku. Jadi buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Tungguin konten-konten berikutnya. Dadah!